Hai hai, jumpa lagi bersama gue DY Gembel. Boleh ya? Oke, para subscriber gue dimanapun kalian berada, terima kasih buat kalian semua. Ya, terima kasih buat kalian semua karena lu semua gue bisa maju channel gue gitu. Ya, buat kalian yang belum subscribe channel gue, tolong subscribe channel gue karena subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Dan kalau kalian mau terus update, tahu notifikasi video dari gue, langsung aja diklik gambar loncengnya ya, langsung biar kalian tuh tahu saat gue upload masuk ada. Oke. Ya, terima kasih semuanya buat subscribe gue tadi ya. Kali ini gue akan ngebahas masalah ikan cupang ya. Kali ini gue akan ngebahas biar kalian tahu semua dari mana jaket gue ini berasal ya. Ini adalah jaket, salah satu jaket gue yang sering gue pakai di saat gue bikin video ya di YouTube. Jaket gue ini yang selalu menemani gue dimanapun gue berada, dimanapun gue hadir, dimanapun gue pergi, dimanapun gue bikin video YouTube, jaket ini selalu ada. Dan perlu anda ketahui, jaket ini gak pernah dicuci. Udah 3 tahun gak pernah dicuci, tapi kalau gue pergi selalu gue kasih minyak wangi. Ya. Dan perlu kalian ketahui, jaket ini pernah mau dibeli sama salah satu pembeli ikan cupang gue di daerah Jakarta Barat. Di salah satu kantor di situ ada pengkolektor ikan cupang dan dia WhatsApp gua dan mau beli jaket gua ini seharga 5 juta ya, tapi nggak gua kasih ya. Nggak gua kasih kenapa? Karena jaket ini adalah jaket pemberian orang ya. Gua 3 tahun yang lalu diberi jaket ini. Jaket ini ya karena waktu itu dia emang gua dikasih. Jadi yang dikasih tuh istri gua. Dikasih dan ternyata gue buka-buka dalam karung ya, ada jaket ini. Gue dikasih baju banyak, terus dikasih baju anak gue, baju istri gue, dan jaket istri gue ini. Gue dikasih, ya. Nah setelah itu. Soalnya gedean dikit apa lo? Nah setelah itu, pas gue perhatikan jaket ini bagus ya. Jaket ini bagus, dan gue berjanji sama diri gue sendiri, gue akan bikin jaket ini biar dikenal sama orang dari Sabah sampai Merauke. Caranya gimana? Makanya gue membuat suatu video YouTube yang di dalamnya itu gue akan menggunakan jaket ini. Jadi jika kalian mau tahu jaket ini milik siapa, nanti akan saya kirimkan foto orang yang memberi jaket saya. Ya, gue mau kasih lihat ke kalian siapa orang yang memberi jaket gue ini, dan inilah fotonya. Di foto ini yang memberi jaket gue itu dia sedang foto menggunakan jaketnya, tapi dalam keadaan jaket masih dalam kondisi masih baru, masih warna juga masih bagus ya. Dan inilah fotonya. Oke, itulah tadi foto-fotonya, dan gue mau ngasih tau lo siapa orangnya, dan gue punya video orangnya, dia yang memberi jaket gue. Inilah videonya. Semuanya, nama saya Susi, saya sepupu dari istrinya di DY Gembel. Jadi kemarin di WA sama di DY Gembel masalah jaket, katanya saya harus bikin video bahwa jaket itu dari saya. Sebenarnya saya nggak biasa bikin video gini ya, tapi demi DY Gembel untuk pembuktian katanya ya. Jadi jaket itu memang saya berikan saat itu sama beberapa baju. Saat itu saya kasih untuk istrinya DY Gembel ya, karena istrinya DY Gembel itu sepupu saya. Saya nggak nyangka aja gitu kalau akhirnya Bang DY yang pakai terus gitu ya, dan mungkin muat di Bang DY gitu ya. Pas saya dengar bahwa jaket itu keberuntungan, wah saya pikir senang sekali ya kalau misalkan jaket itu bisa berguna gitu, apalagi katanya nggak dicuci-cuci, mungkin itu jimatnya kali ya. Terus sama mungkin udah berubah warna juga, tapi Bang DY masih menghargai pemberian saya. Ya, semoga kedepannya Bang DY semakin sukses, semakin saya keluarga, dan jangan lupa tetap ibadah. Ya,
tetap jadi orang yang rendah hati walaupun sudah terkenal banyak fansnya ya. Nanti saya lampirkan beberapa foto saat saya memakai jaket itu ya. Jaket itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, udah lama banget gitu. Dan saya juga masih kurus saat itu. Jadi mungkin jaket itu bisa berguna dan juga bisa tetap dipakai Bang Diwe kalau memang itu jadi jaket keberuntungan Bang Diwe ya. Tapi yang terpenting bukan karena jaketnya, namun karena kreativitas dan juga usaha yang kuat untuk mencari rezeki ya. Itu aja ya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, bye bye. Oke, mungkin cuma sampai situ video dari gua. Dan gua kasih tau mulu, itulah asal muasal jaket yang gua pakai selama ini, selama ada di YouTube gua, selama yang gua pakai. Kalian suka bertanya-tanya, Bang, kenapa jaketnya selalu gua aja? Nah, karena gua mau memberi kepada orang yang di jaket gua ini, biar jaket ini terkenal. Semoga menjadi berkah buat gua, ya. Oke, mungkin cuma sampai situ aja video dari gua tentang jaket ini. Oke, selamat jumpa dan salam jumpa lagi, Indonesia.